Baik, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masih lagi dalam segmen Assalam Biz. Bersama dengan kita siapa? Amira. Okey, bersama dengan kita orang yang kita rindu. Oh, okey. Okay. Tapi dia tak rindu kat kita pun. Yeah. Okey. Tak tahulah. Kita nak berbicara tentang kuis umrah program Pink Point. Bersama dengan kita di sebelah saya itu Ustaz Muhammad Yusof Abdul Rahman selaku pengarah urusan Zuhud Holidays Sdn Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di sebelah Ustaz yang Amira rindu sangat tadi. Azidah Muhammad. Selamat pagi kepada penonton, selamat pagi. Semoga hari ini ceria-ceria selalu. Baik. Dan di sebelah hujung iaitu Puan Syafina Osman selaku penerbit Pink Point. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak berbicara tentang kuis umrah ni, Amira. So sebenarnya yang kita offer peluang memenangi package umrah kajian khas Zuhud Holiday Sdn Berhad dalam program rancangan Pink Point di TV Hidra. Itu yang menarik tu sebenarnya. Tapi bukan untuk itu kot. Saya pernah masuk kat dalam kuis lah. Boleh. Dan kita nak tanya tentang Zuhud Holiday Sdn Berhad dulu. Mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kami dan juga penonton-penonton yang di rumah tu yang nak mengetahui tentang Zuhud Holiday Sdn Berhad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Semoga sihat. Sejahtera semua sihat. Di pagi Sabtu yang mulia ini. InsyaAllah saya daripada Zuhud Holiday Sdn Berhad yang berpusat di Puchong, Selangor. Zuhud Holiday telah ditubuhkan pada tahun 2011. 2011 dan operasi khususnya kami khusus kepada pakej umrah dan juga pakej haji dan juga lain-lain pakej percutian pun ada juga. Ada juga. Ada. Semua ada. Boleh kata semua ada lah. Nak pergi mana boleh? Macam-macam ada. Dan Zuhud Holiday mempunyai 4 cawangan sekarang ni. Okay. Pertama di Sungai Petani, Kedah. Okay. Kemudian di Temeloh, Pahang. Di Kuching, Sarawak. Dan juga di Selangor di Sungai Besar, Selangor. Okay, mungkin kita nak juga Ustaz cerita sedikit keunikan syarikat Holiday Sdn Berhad ni. Keunikan syarikat ni, syarikat yang mengerjakan umrah ni boleh kata semua satu matlamat saja. Yang mengerjakan umrah. Cuma keunikan kami, kami menekankan kepada setiap peserta umrah ataupun yang selalu orang panggil jemaah umrah. Okey, supaya jemaah-jemaah kami ini pergi dengan adanya ilmu. Itu yang penting. Sebab kami tengok jemaah kadang-kadang pergi sampai tak ada ilmu. Sembrono. Sembrono semacam je. Cuma kadang-kadang ada juga jemaah kita, dia kata di Mekah, Madinah ni mazhab apa? Okay. Semayang ba'diyah dia tak rokok-rokok. Rupanya dia tak tahu itu semayang jenazah. Dia kata semayang ba'diyah tak rokok. Setiap pendek ada. Jadi kita nak jemaah yang nak pergi umrah, walaupun dia kata pergi ni macam holiday-holiday lain. Tapi yang pentingnya dia ada ilmu. Supaya apa yang dia belanja tu mendapat manfaat yang sepenuhnya. Tak bagi duit begitu saja. Okay, kita nak dengar sikit daripada Ustaz pengalaman membawa jemaah mengejar umrah. Mungkin yang special. Yang lain daripada yang lain yang Ustaz pernah dengar, yang pernah bawa. Pengalaman ni memang banyak sangat. Banyak sangat pengalaman. Saya pun tak tahu nak ambil yang mana yang special. Sebab saya dalam bidang umrah lebih kurang dalam 14 tahun, 15 tahun ni. Allahuakbar. Sebelum daripada Zuhud Holiday, saya pun jadi orang kata apa? Mutawih-mutawih ni kan. Jadi pengalaman tu memang banyak sangat. Cuma kadang-kadang jemaah-jemaah kita ni daripada Malaysia ni yang kadang-kadang yang 2-3 kali nak pergi, tak dapat pergi. Bila kita dapat bawa dia pergi tu, Allahuakbar. Dia rasa takjub sangat. Rasa bersyukur sangat, dia kata. Ada yang pergi sampai dia airport dah, tak boleh nak pergi. Tiba-tiba dia dapat sampai tu, Allahuakbar. Sebelum nak sampai tu, dia warning saya macam-macam. Saya pun heran juga. Kenapalah orang ni warning aku semacam je. Rupanya ada pengalaman baik. Rupanya ada pengalaman baik. Bila sampai sana, dia peluk saya. Dia menangis. Dia kata, tak sangka pakcik boleh sampai di sini. Begitu Allahuakbar. Lepas tu kita take care dia pula.
bawa dia pergi sana, bawa dia pergi sini. Dapat masuk Kucuk Hajarul Aswad pula. Allahu Akbar. Rezeki dia. Kebetulan dia jalan-jalan dengan saya. Dia kata dia nak masuk Hijir Ismail. Saya kata lepas sari-sari lah saya janjikan dia. Masuk hari yang ketiga tu saya pun rasa kena bawa juga pakcik ni. Bawa masuk Hijir Ismail. Keluar daripada Hijir Ismail dapat Kucuk Hajarul Aswad. Allahu Akbar. Seronok. Dia seronok sangat lah tu. Baik, itu antara keunikan yang boleh kongsikan untuk Zuhud Holiday Senja Berhad. Dan kita nak tahu keunikan program Pink Point pula. Okey. Adalah tu, adalah orang tu nak sembang-sembang tu ada. Macam mana Zidah? Okey, terima kasih Ola dan juga Amira. Jadi keunikan Pink Point, saya pasti penonton TV Al-Hijrah dah pun menyaksikan program-program Pink Point sebelum ni. Kita dah ada 42 episod yang dah ditayangkan. Jadi keunikan dia, saya rasa dari segi konten dia, pengisian dia, tajuk-tajuk dia yang sangat kena mengenai dengan wanita, isu-isu wanita. Kita bincangkan tentang ekonomi, sukan, politik. Jadi kalau kata wanita ni, mesti ada macam-macam kita nak suara hati kita. Maksudnya keluarkan naluri wanita, keluarkan naluri Pink Point dalam bagian Pink Point ini. Jadi bukan perbincangan ini untuk wanita saja, ada juga dari sudut pandang lelaki. Jadi apa yang lelaki fikirkan tentang wanita, wanita fikirkan tentang isu-isu dia. Dan keunikan yang keduanya adalah kita tampilkan co-host. Selain daripada host, kita ada co-host iaitu Wan H. Jadi dia memainkan peranan sebagai ataupun karakter dia sebagai pengurus pentas lah. Biasa kalau kita tengok pengurus pentas, dia hanya bagi kamera-kamera kat mana kan. Tapi co-host kita ataupun FM pengurus pentas ni, dia mainkan peranan ataupun terlibat sekali dalam perbincangan kita pada masa tu. Jadi dia akan banyak buat provokasi pada panel, pada host. Jadi menghuru-harakan perbincangan pada masa tu. Tapi bukanlah kita kata lelaki dan wanita ni nak bergaduh, tapi ada pandangan masing-masing. Jadi benda tu akan jadi happening. Saya rasa siapa yang dah tengok, dan Amira pun dah pernah jadi tetamu dalam Pink Point kan. Amira lah boleh jawab. Tak, memang sangat untuk, bukan untuk wanita saja, untuk lelaki yang nak memahami wanita pun kena pergi pun kena tengok juga. Kalau macam tu saya kena masuk juga. Supaya saya boleh memahami. Jadi saya nak memahami wanita kena tengok Pink Point hari-hari. Itu keunikan dia. Tambahan lagi untuk yang musim baru ni, kita ada keunikan dia adalah kita ada kuis umrah daripada Zuhud Holiday. Kita nak tahu juga sambutan penonton mengenai program Pink Point juga. Dari sambutan kita. Sambutan Pink Point memang menggalakkan lah, sebab kita di TV Hijrah ni program siaran langsung wanita. Ini pertama kali. Jadi pukul 2 tu kita memang kata wanita, family. Jadi kita ada penonton live audience 40 ataupun 50 orang setiap hari. Jadi oleh itu kita nak appreciate penonton yang datang ni. Jadi kita kita buat quiz. Quiz dia mudah aja daripada Zuhud Holidays. Kita akan bagi 2 tiket umrah setiap bulan. Okay. Setiap bulan? Yes. Sehingga bulan 5, jadi ada 10 tiket umrah. Kepada penonton di studio, mereka hanya perlu datang saja dan daftar. Mereka akan dapat voucher RM100 dan voucher tu dia akan koyakkan dan masukkan dalam kotak. Jadi Ustaz Yusof daripada Zuhud Holiday akan buat cabutan bertuah. Dan kita akan announce setiap bulan lah, setiap hujung bulan. Dan satu lagi, ada penonton kuis di rumah. Dia soalan pendek, tapi bukan ABC lah. Dia kena jawab, mudah je soalan dia. And then hantar ke quiz.pinpoint@tvalizra.com. Nanti ada panel, kami dengan Zuhud akan tengok mana soalan yang paling terbaik. Dan kami ada hashtag. Hashtag yang paling unik dan sempoi, kami akan announcekan lah untuk pemenang. Maknanya soalan-soalan tu berkaitan dengan topik-topik yang dibawakan dalam program Pink Point? No, berkaitan dengan umrah. Berkaitan dengan umrah. Tapi syarat dia kena hadir, jadi penonton live Pink Point, betul tak? Ya, betul. Dia yang hadir, yang kuis lain kan? Yang kuis tak perlu hadir. Yang hadir dapat voucher 100 setiap seorang. Itu garanti dapat. Itu garanti Mari je dapat. Datang je. Jumpa penerbit. Datang je dapat. Dari 10,000. Apa sebenarnya yang mendorong Ustaz ataupun Zuhud Holiday Senja Berhad ni untuk sama-sama menjayakan program ataupun quiz dalam program Pink Point?
Okey, yang mendorong saya ialah menghargai penonton. Kadang-kadang kita duduk tengok. Ustaz menghargai wanita. Oh. Tersalah pula. Okey, menghargai wanita yang datang beri sokongan. Kadang tengok pinpoint tu ada yang datang jauh-jauh kan. Bila datang jauh-jauh, bila dicadangkan supaya ada cabutan bertuah. Bila ada cabutan bertuah, saya rasa yang bertuah tu seorang je. Sebulan ada berapa? 16 siri. Sebulan ada 20 siri ya. 20 siri kali 50 dah 1000 orang. Yang dapat seorang. Saya fikir juga bila seorang mana yang 900 lebih ni kan. Jadi kita bagi semua. Yang 900 lebih lagi garanti dapat 1 ringgit. Lepas tu dalam tu kita pilihlah yang bertuah seorang. Kita bawa pergi umrah percuma. Jadi voucher kita pun kita bagi bukan 6 bulan, 5 bulan. Kita bagi 3 tahun. Valid. Valid dia sampai 3 tahun. Last Disember 2021. Masya Allah. Selepas wawasan 20. itu dia. Jadi menghargai orang yang datang jauh, yang beri sokongan agar apa-apa program yang mungkin akan dianjurkan oleh TV Al Hijrah lebih mendapat sokongan lagi. Itu cara. So, mungkin Ustaz boleh kongsi pakej umrah yang menarik yang ditawarkan kepada penonton. Penonton TV khusus. Assalamualaikum. Okey. Apa yang kita tawarkan dengan Good Holiday ini ialah pakej-pakej yang komplit. Yang sempurna. Kadang-kadang kita tengok pakej yang macam-macam sampai serendah-serendah tak masuk akal pun ada. Jadi kita kenalkan dengan Zuhud Holiday. Yang pertama, pakej kita menggunakan perkhidmatan hotel 5 bintang dengan harga RM5,990. Hotel Anjung. Komplit. Mana kalau kita di Mekah 6 hari itu, setiap hari kita ada program. Setiap hari. Sampai jemaah kadang-kadang tak boleh nak ikut program kita. Dan juga di Zuhud Holiday, kita juga ada menyediakan pakej kita nama Senang Umrah. Senang umrah. Senang nak pergi umrah. Itu senang. Senang nak pergi umrah. Dengan kita buat pakej bayar ansuran serendah RM200 sebulan. Jadi siapa nak tahu? Nak buat, nak join kita ataupun komuniti-komuniti ataupun masjid-masjid dan sebagainya nak menjalankan program Senang Umrah ini, insyaAllah boleh hubungi kita. Itu dia. Serendah RM200. Kalau kita bayar bil Astro pun RM200 juga. Lebih itu. Bil telefon, internet banyak. Dan senang je kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut, ada nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang tu. Boleh hubungi nombor yang tertera ataupun terus hantar ke email yang tertera di kaca TV anda. Dapatkan package-package yang menarik daripada Zuhud Holiday Sendirian Berhad. Jangan lepaskan peluang ini. Peluang pun boleh. Peluang pun tak apa. Akan disediakan. Jangan risau. Kita nak ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita. Ustaz Muhammad Yusof, Puan Syafinah dan juga Azida. Terima kasih kerana berkongsikan tentang keistimewaan program Pink Point 2019. Dan kuis-kuis yang menarik untuk penonton. Saya nak jadi penonton. Okey. Ya, jadi jangan lupa saksikan Pink Point 2 hingga 3 petang. 2 hingga 3 petang. Dan kita nak berada di hingga Khamis. Selepas ini kita akan bersama dengan Azidah sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di TV Hijrah.